Ayo maju. Aku adalah anggota Galaxy Rescue Force. Ultraman ribut tuh. Oke, sebelum video mulai jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasi bell ya, dan pilih all atau semua. Oke, siap boy. Lanjut lagi kita Ultraman Tiger sekarang adalah part 16 cuy. Oke, siap boy. Waduh, ada ledakan di sana boy. Ledakan apa itu? Ayo kita ke sana. Cilik tuh, crystal. Mana sedang itu? Oke, itu ternyata Orb Darkness cuy ya. Itu kan Orb Darkness. Sepertinya dia masih hidup. Ayo kita kalahkan dia, Blue Rosso. Oke guys, kita sekarang disuruh kalahkan Orb Rosso dan Blue guys ya. Kita sudah menggunakan Orb Darkness. Bukan Orb Dark, tapi Orb Darkness. Ada kereta lewat. Oke, ayo kita gampar dia orang cuy. Ayo kita gampar para-para Ultraman lemah-lemah ini. Wah. Mantap jiwa. Oh iya guys ya, ini graphic cardnya ini mod grafiknya ini error guys ya. Jadi aku nggak bisa pakai mod grafik yang ada shadow-shadownya yang bisa gelap-gelap itu. Oh, ini bintang coy. Apa namanya? Jadi nanti setelah ini mungkin nanti aku coba-coba lagi kalau bisa aku pakai mod grafik ya guys ya. Oke, siap boy. Jadi ini kita harus pakai pedang terus, enggak bisa mantap jiwa. Kalau pakai mod grafik itu tidak bisa mantap jiwa. Enggak pakai mod grafik enggak bisa mantap jiwa. Soalnya ini GTA-nya base-nya ini GTA Spider-Man ya, Ipin Spider. Jadi kalau kita serang jadinya serangan Spider-Man ya. Serangan Spider-Man. Mati kamu cuy, kena serangan Spider-Man. Oke, siap boy. Nah, udah gitu guys ya. Yuk, kita kalahin dulu semuanya. Wah, mantap jiwa. Kalah kamu Rosso boy. Oke, Rosso sudah kalah guys ya. Tinggal Orb. Mati kamu coy. Mati kamu. Waduh. Parah kick boy. Aduh. Mati kamu coy, Orb. Mati kamu cuy. Oke, siap boy. Waduh, the Git dan X Darkness guys ya. Itu kan Git dan X Darkness. Ayo kita lawan dia, Nico. Baiklah. Ultraman Tiger. Kalahkan Tiger guys ya. Oke, siap. Tiger udah nyamperin kita ya. Kita sekarang pakai Git Darkness untuk mengalahkan Tiger cuy ya. Kamu ini Tiger mana teman-temanmu cuy? Gak ada, belum ada ya guys ya skin teman-temannya cuy ya. Fuma dan Titus. Gak bakal ada sih kayaknya guys ya. Soalnya gaming cuma ngeluarin Tiger doang guys. Jadi ya udah ya, gak ada. Wih, oke, siap woy. Kita ngalahin dia dulu guys ya. Ini GTA-nya error jadi aku pakai graphic card. Tadi aku udah bilang kan, GTA-nya error jadi aku pakai graphic card yang gak pakai mod grafik maksudnya. Graphic card lagi. Jadi cuma bisa nonjok-nonjokin doang guys. Nah tapi nanti selanjutnya kita bakalan coba pakai mod grafik ya. Siapa tau bisa guys ya. Oke, siap woy. Kalah kamu Tiger. Aku belum cukup kuat. Oke, siap boy, kalah deh ya. Satu, dua, tiga, satukan kekuatan. Waduh, biar kami yang lawan Tiger. Semuanya. Kalahkan Darkness ya guys ya. Oke, siap boy. Ini tadi si Gita udah jalan duluan guys, jadi gak kelihatan ya. Biarin aja. Oke, siap boy. Kita akan mengalahkan X Darkness dan Git Darkness ya guys ya. Oke, siap boy. Kita gak bisa mantep jiwa ya. Di sini cuma bisa tendangan Spider-Man nih guys. Huah, Tendangan Spider-Man. Tapi sakitnya luar biasa guys kena tendangan Spider-Man. Sini kamu. Huah, tendangan Spider-Man. Kalah kamu, aku adalah X. Oke, siap boy. Tinggal Git Darkness ya guys ya. Kita akan membantai Git Darkness guys. Tenangan super. Tenangan Spider-Man maksudnya. Berarti aku Git, woy, malah bengong sih Git ya guys ya. Yaudah aku aja yang bantai Git Darkness ya kayak gitu. Kalah kamu cuy. Ayo. Kalah kamu cuy. Ayo bangun dong. Hah. Kalah kamu cuy. Oke, kalah guys dia. Dia bahkan bisa menggunakan Cyber Monster Armor. Satu, dua, tiga, satukan kekuatan. Cyber Elekking,
Waduh, Deren jalan duluan coy. Taiga, kau bertemu dengan yang lain. Baiklah. Kalahkan X dan Gito kan, dia orang udah keburu jalan, si Gitnya keburu jalan duluan guys ya. Padahal lagi ngomong coy, oke siap woy, biarin aja emang GTA-nya error terus. Widih, aku pakai apa? Cyber Gomorrah armor guys ya. Waduh, kacau cuy, ini sih kacau cuy ya. Dan si X yang aslinya pakai Elking armor guys. Aku lawan Git Across Master kalau gitu guys ya. Kalah kamu cuy. Tapi kayak mereka lebih kuat dari yang tadi. Nah ini kita akan mengalahkan dia tadi guys ya. Ini udah pakai cakaran loh, kuku cakaran. Huh, bangun kamu, Across Master. Bangun kamu cuy. Huh, mati kamu coy. Tenang super, bukan maksudnya tenang Spiderman. Oke siap boy. Nanti baru aku pakai mod grafik lagi guys. Ini emang misinya error di sini guys. Di sininya error makanya cuy. Sama yang tadi orb itu tuh di error guys ya. Makanya aku nggak bisa pakai itu. Tenang super. Oke siap boy. Tidak kalah cuy. Mantap jiwa. Kamu juga. Kalah kamu cuy. Waduh. Aduh. Sabar woi. Woi, waduh. Buset dah. Ini gimana dah aku lawan si aku malah lawan Git Darkness. Astaga, aku malah lawan teman sendiri cuy. Aku salah gebuk ya. Pantas enggak kalah-kalah cuy. Oke, kita akan kalahin dulu si X Elking Armor. Aku adalah X yang asli. Hahaha, kamu adalah X yang palsu. Ya enggak lah cuy. Oke sip woi. Kalah kamu cuy ya. Kalah kamu. Kalah kamu udah kalah aja. Nyerah aja kamu. Hup. Bangun cuy. Bangun, sabar-sabar, tahan-tahan biar aku jangan lawan. Buset dah. Kalah kamu cuy. Tuh, bangun cuy, bangun. Kita mengalahkan dia. Wah, kalah kamu cuy. Bangun. Wah, kalah kamu. Oke, ini para Ultraman udah berkumpul cuy ya. Tinggal kita next yang belum datang. Memangnya ada apa ini? Maaf, kami terlambat. Bersiaplah, mereka akan datang. Oke, para Darkness Ultraman datang woy. Apa itu Zero Darkness? Baiklah, New Generation Ultraman, ayo maju! Kalahkan New Generation Ultraman, woy. Oke siap woy ya. Waduh, bos aku gak bisa gerak bentar guys. Oke, udah bisa gerak guys ya. Tadi gak bisa gerak bos. Wow, ayo let's go boy. Tawuran antara Ultraman Darkness melawan New Generation Ultraman cuy ya. Ayo, tawuran. Ini aku gak ngikutin sama yang di film guys. Jadi ada beberapa karakter yang tidak ada dan ada karakter yang ditambahkan, itu Taiga. Oke, siap boy ya. Jadi ini tidak ngikutin Ultraman Generation Heroes, cuman kayak, apa ya, mereferensi saja guys ya. Oke, siap boy, ini gimana ributnya cuy ya. Aku malah gebuk teman sendiri cuy. Aku gak bisa bedain teman sama musuh jadinya ya. Wah, ini kenapa pada ngelag aku cuy. Huh, mantap jiwa, udah pakai grafik mod guys ya. Jadi bisa mantap jiwa. Ini dia yang saya tunggu-tunggu. Waduh, apa itu, Rosso sudah kalah guys ya. Kita akan kalahin Victory kali ini. Huh, huap. Mantap jiwa, Victory langsung kalah karena mantap jiwa ya guys ya. Kita akan kalahin sisanya juga karena mantap jiwa. Wah, kalah kalian semua cuy. Tenang super. Ayo, woy, aduh. Ampun parkiku. Au, Zero Darkness. Tenang super. Sini kalian semua cuy. Kalah kamu. Oke, tinggal berapa guys ya? Tinggal 4 lagi kita akan mengalahkan mereka semua guys. Oke, siap boy. Mantap jiwa, gak kena. Kurang ajar. Tenang super. Oke, siap boy. Hup. Aduh, gak kena. Mantap jiwa dulunya ya. Kalau gak langsung kalah mereka berdua. Oke guys, tinggal Blue sama Blue doang cuy ya. Hahaha. Para Generation Ultraman mati di tangan Zero Darkness semuanya. Siap boy. Mantap jiwa. Bye bye Blue. Ayo kita gunakan kekuatan Zero untuk melawan Zero Darkness. Fusion Ultra Seven Ultraman Zero Ultraman Orb Emerium Slugger Ultimate Zero ロード します. Satu, dua, tiga, satukan kekuatan. Oke guys, ini dia kekuatan Zero cuy ya. Aku juga ada. Yang gak punya cuy ya. Kalian gak punya, kasihan ya. Ayo kita maju dengan kekuatan Zero.
kalangan para Dark Ultraman ya. Jadi Git menggunakan Git Magnificent ya. Jadi dia menggunakan kekuatan Ultra Father dan Ultraman Zero. Lalu ada Ultraman X menggunakan Zero Armor guys ya. Lalu ada Ultraman Orb dengan menggunakan kekuatan Ultra Seven dan Ultraman Zero menjadi Emerium Slugger kalau nggak salah coba lupa. Kalau si Blue itu ada di part di season 1 guys ya. GTA Ultraman season 1 dia diberi kekuatan oleh Zero, makanya dia juga punya armor kayak si X. Dan kalau si Victory ini, Ginga Victory ini, dia bisa menggunakan kekuatan Ultraman sebelumnya guys ya. Jadi dia punya bracer di kiri ini guys, dia bisa menggunakan jurus dari Ultraman itu ya guys ya. Jadi sama aja dia pakai kekuatan Ultraman Zero cuy ya. Oke siap boy, dan sisanya nggak pakai coy. Oke siap boy, kalah kamu. Udah pernah kalah cuy, ininya apa? Dark Love Zero. Oke siap boy, tinggal Git Darkness sama Zero Darkness dan X Darkness Cyber Gomora Armor. Waduh, Zero Darkness nyerang aku dulu, kurang ajar. Aku pengen gebukin dulu si Git dulu guys ya. Kita kalahin dulu satu-satu. Wah, ini tombaknya Ginga S kalau kalian tahu cuy. Oke siap boy. Oh, masih ada Orb Darkness ya. Aku lupa cuy, aku hampir melupakan kamu Orb Darkness. Getok-getok sana, getok-getok sini. Orb Darkness, aku getok-getok kamu coy. Mantap jiwa. Bisa nggak? Oh iya, bisa pakai mantap jiwa walaupun pegang ini ya. Aku lupa. Gimana caranya? Hop, mantap jiwa. Ayo kita kalahin dulu X Armor ya. X Darkness Armor Cyber Gomora. Baru kita bantai Zero Darkness rame-rame woy. Awas woy, minggir kalian semua. Minggir woy, awas. Astaga, kalian hanya menghalangiku saja mengalahkan dia. Minggir kalian, waduh. Taiga ngegas sekali kamu bocah. Woy, awas bocah. Hup. Aku baru mantap jiwa. Mantap jiwa, gak kena. Oke, tinggal Zero Darkness. Darah masih banyak banget guys ya. Memang Zero Darkness ini ya. Kalah kamu Zero Darkness woy. Wah gimana guys ya, darah masih banyak guys. Hup. Ini Taiga paling ngegas ya dari tadi ya. Udah paling cukup, paling ngegas kamu cuy. Gak ada formnya aku guys ya, formnya belum gak bakal ada kayaknya di gamenya ya guys ya, di game-game Androidnya. Jadi aku gak bisa dapetin ini ya. Udahlah ya guys ya, kita bakalan kousen saja guys ya. Ayo kita kousen sekalian semuanya cuy ya. 1, 2, 3 kousen. Neo Generation Ultraman menang guys ya. Oke siap boy, mati kalian semua coy. Waduh, ada Ultraman Zero cuy ya. Zeronya pakai ini ya, pakai Aegis Armor. Sepertinya mereka gagal mengalahkan para Ultraman. Kalian para Dark Ultraman tidak akan menang. Kalau begitu, aku akan menghabisimu Zero. Tiba-tiba ada yang muncul guys, siapa cuy yang muncul woy? Siapa kau? Kau kan? Aku adalah anggota Galaxy Rescue Force Ultraman Ributo. Aku akan menangkapmu, Ultraman Tregea. Aku ketahuan ya, coba saja kalau bisa. Kalahkan Tregea, waduh kita pakai Ultraman Ributo. Waduh kacau Ultraman Ributo woy. Sini kamu. Aku adalah Ultraman Ributo, Ultraman Tregear, aku akan menangkapmu ya. Aku dari Galaxy Rescue Force yang disuruh Ultraman Taro. Aku akan selamatkan kamu, Ultraman Zero. Dia pakai apa tadi ya? Aku lupa. Aegis Armor. Oke siap, boy. Sebenarnya Ultimate Zero ya. Oh ya, Ultimate Zero tapi pakai Aegis Armor. Aegis. Ya Aegis pokoknya, tapi dia Ultimate Zero namanya. Oke siap, boy. Kita akan mengalahkan Tregear dan menangkap Tregear. Haha. Mantap jiwa. Waduh, masih kuat ya. Boleh juga, tapi selamat tinggal. Tunggu. Waduh kabur Tregear cuy, waduh kacau. Apa yang akan dilakukan para Ultraman? Lanjut di pas selanjutnya guys, 1000 like ya, 1000 like coy. Thank you guys for watching. Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel ini agar gue bisa membuat video-video lainnya. Oke, gue Neko. Peace out.